saya mau kasih share tentang obat-obatan tradisional. Dan salah satu ada di sini dekat saya. Ini dia obat kalau kena hujan dan untuk buang panas. Dan ini dia obatnya. Kegunaan teh? Nah, kegunaannya ialah untuk penawar bila kita pergi spray rumput seperti racun ini dan macam-macam juga racun. Bila sudah berhenti kita memspray ataupun menggunakan itu, ambil ini yang muda begini, kemudian taruh di hidung begini. Yang seterusnya bukan dimakan. Yang tinggal ini kita kupas kulitnya, kita makan. Begitu saya cara dia. Jadi saya harap benda ini mesti ada di ladang kita masing-masing. Karena racun itu sangat berbahaya. Oke. Banyak orang yang katakan paru-paru nya berair karena racun ini daripada uapnya. Jadi bila kita selalu menggunakan ini, lepas menggunakan ini dan racun ini dan kita menggunakan ini, mudah-mudahan kita terlepas daripada penyakit itu. Dan segala penyakit yang berasal daripada racun itu, penyakitnya sakit pinggang, sakit sendi-sendi, lemu-lemu badan, itu banyak daripada racun ini. Walaupun uap yang terkena pada kita. Tapi kalau kita minum, ya ini tiada jaminan. Harap berhati-hati. Kita gunakan pelindung muka kita bila kita menggunakan racun-racun, apa saja jenis racun. Dan setelah itu, ambillah ini. Jangan lupa, supaya badan kita terjaga sehat. Terima kasih. Ini adalah kami panggil bahasa dusun adalah tangkurangkur. Ini sangat mujarab untuk bila kita terseliuh. Tapi nanti lain kali saya akan tunjuk bagaimana caranya untuk kegunaan ini di badan kita. Kalau kita terseliu di kaki kah, di tangan kah, selalunya inilah kami ambil. Jadi buat-buatan kampung ini cuma orang yang sudah tua sedikit yang boleh tahu, karena yang muda mungkin belum lagi tiada yang dapat belajar. Dan saya pun sekarang ini cuma setengah yang saya ingat. Menghentikan darah bila kita terluka. Sama cirit berit pun dia boleh sembuh. Nanti lain kali kita akan terang bagaimana cara-cara dia.
salah satu obat-obatan kampung yang dinamakan longgan. Dan kita dengar apa kegunaannya. Kegunaan ini adalah untuk memecahkan bisul jika sekiranya dia tidak pandai pecah, yang tiada tempat pecah itu. Jadi kalau dia belum lagi pecah, kita ambil daun dia, kemudian tumbuk, tampal di tempat yang sakit itu. Oke, ini lagi salah satu jenis obat-obatan kampung yang dinamakan wakung-wakung. Dan kegunaannya, wakung-wakung ini digunakan untuk selesema dan hidung tersumbat. Nanti lain kali kita akan tengok bagaimana caranya. Setel bubut ini sangat berguna bila kita jalan-jalan di hutan. Tidak kemana-mana, kita tergelincir dan kita terselio. Ambil daun ini, kemudian kita hancurkan dan tampal. Ataupun kalau kita kena pukul, benda-benda apa saja, gitu juga ambil benda daun ini, kita pukul sampai lumat, kemudian kita tampalkan. Mudah-mudahan yang mau hitam itu tidak mau hitam lagi. Dan pukulnya sangat berguna juga. Bila mungkin ada salah sedikit di dalam badan kita, kita boleh ambil akar dia sedikit-sedikit, kita kasih masak dengan air, tak payah disukat, kita minum setengah gelas satu kali minum. Tapi kalau tidak sembuh selama dua kali kita minum, jangan minum lagi. Artinya tidak ngam harba ini. Jadi inilah selalu saya gunakan, kami gunakan di kampung. Kalau terpukul, inilah selalu kami gunakan. Jadi saya pernah juga, saya terjatuh. Nasib ada di, bila saya terjatuh itu, benda ini ada ngam-ngam di tempat saya jatuh itu. Jadi saya tidak dapat bangun lagi. Jadi, bila saya tengok benda ini, macam saya tidak boleh nampak lagi sebab mau gelap, saya nampak. Terus saya ambil ini, saya makan dia punya daun macam ini. Makan loginya. Setelah itu, saya telan. Tidak lama, siang saya nampak. Tapi tulang rusuk saya di sebelah kanan ada retak sedikit lah. Jadi bila sudah retak sedikit itu, saya ambil ini. Dan mula-mula saya pergi hospital. Dorang itu dia bilang tulang rusuk kau retak. Jadi bila pulang kampung, saya ambil ini, kemudian saya tumbuk-tumbuk, saya tampal, saya lama juga lah, 2 minggu. Baik sudah. Tapi ubat ini saya tidak galakkan untuk mengganti ubat dokter. Jadi apa saja penyakit kita, terlebih dulu kita rujuk kepada dokter, baru kita cari alternatif sendiri. Oke. Ini lagi salah satu tumbuh-tumbuhan yang sangat famous di kampung dan di mana-mana, yang dinamakan tuhau. Tapi kita belum tahu apa kegunaannya dalam obat-obatan. Jadi kita tengok apa kegunaannya. Tuhau ini semua orang tahu berguna untuk dalam makanan, dan sesiapa pun ingin memakannya. Tapi ada salah satu lagi yang sangat berguna untuk tuhau ini, yaitu boleh menawar racun. Sebab sekarang ini semua orang pakai racun membasmi lumpur. Jadi bila kita terhidu baunya, mungkin kadang-kadang kepala kita paning, badan kita lengu-lengu begitu, sendi-sendi sakit. Jadi dalam masa kita di ladang, tiada ubat. Kalau ada benda ini, terus kita cabut begini. Cabut ini, kemudian kupas. Sudah kupas, kita makan umbutnya begini. Kemudian yang separuhnya taruh di hidung begini. Mudah-mudahan tidak lama paning-paning dan lengan-lengan itu akan hilang.
Tapi kalau kita terhidup injisan-injisan racun itu, ini tidak menjamin. Dan kalau tersilap, mungkin tidak disengaja, kita tersilap minum, lari lapi hospital. Jangan guna ini, saya tidak jamin. Nah, kegunaan hampan ini ialah baik sekali untuk wanita-wanita yang baru bersalin, untuk membaiki segala dalam badan, terutama pinggang yang sakit, dan memulihkan tenaga. Jadi selalunya kami pakai ini paling-paling 3 hari atau 1 minggu seorang wanita yang baru melahirkan anak itu sudah merasa lega. Thank you.